Kumpulan kedua di alam barzakh ialah mereka yang tinggal di lubang neraka, belum neraka tetapi sudah mula penyiksaan. Ada yang dikerat lidahnya, ada yang dihempap kepalanya di dalam alam barzakh. Sampai bila Ustaz? Sampai ditiup sangkakala yang pertama dan yang kedua. Saya silap. Sampai ditiup sangkakala yang kedua. Sebab sangkakala yang pertama kiamat. Habis alam barzakh, sampai masa Allah pun panggil Israfil alaihissalam. Wahai Israfil, tiup sangkakala. Kalau tuan-tuan tanya sekarang apa Israfil buat sekarang ni, sekarang malam ni, sekarang ni, saya boleh jawab berdasarkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa malaikat Israfil itu sekarang ini sedang bersedia memegang sangkakala untuk ditiupkan. Malaikat Israfil itu dalam keadaan memegang sangkakala diletakkan di mulutnya untuk ditiupkan. Begitu keadaan dia. Subhanallah. Itu malaikat. Malaikat yang setiap arahan Allah tidak sejengkal pun diawalkan, tidak sejengkal pun dilewatkan. Ini malaikat. Bila Allah panggil Israfil, unfukh, tiup. Malaikat Israfil akan tiup sekali je sangkala, satu saja. Sangkakala itu bentuknya seperti tanduk yang besar. Sebab malaikat Israfil ni dia lebih besar daripada Jibril alaihi salam. Jarak di antara telinga Israfil ke bahunya mengambil masa puluhan tahun. Maka dengan sebab itu, sangkakala yang dipegangnya besar. Dengan satu tiupan, dengan satu tiupan, semua di atas alam mati. Hari ini ada 8 bilion manusia baru